Siapa sih yang gak tahu AdMyPie.diamond? Tempat top-up terpercaya andalan semua player MLBB. Dari paket fast, semi-fast, bahkan slow, semuanya tersedia loh guys. Prosesnya pun jangan diragukan lagi. Kalian tinggal kedip mata langsung masuk diamondnya. Dan sekarang MyPie udah punya website sendiri loh buat mempermudah kita semua. Jadi, kalian tunggu apa lagi? Langsung hubungi kontak tertera atau cek link di deskripsi. Guys, it's Adindet. Welcome back to my channel. So, di video kali ini tuh gue ditantang sama salah satu dari subscribers gue, ya, salah satu dari kalian. Dan menurut gue ini challenge-nya super duper menantang banget. Karena ya, sesuai dengan judul, gue tuh gak boleh nyebutin hero-nya. Jadi kayak bener-bener semua hero yang bakal gue mainin hari ini, mau hero yang gue pake atau hero musuh, hero tim, gak ada yang gue boleh sebutin. Sumpah ini tuh bener-bener susah ya, karena kayak rasanya gak mungkin kita gak nyebutin hero-hero tersebut. Dan kayak gue terus ngebagi fokus gue dengan gue main dengan fokus, ditambah gue harus mengingat kalau gue gak boleh menyebutkan hero tersebut gitu ya. Jadi kayak wow, ini adalah one of the most challenging ever. Ya, yeah, challenging content ya. Ini benar-benar wow, wow. Dan kita langsung gas aja deh. Ya Allah, bismillah, gue gak akan nyebut hero apapun kok, ya kan. Tapi kan kalau gue gak nyebutin nama hero-nya, bukan berarti gue gak boleh nyebutin ciri-cirinya. Ya kan, yang penting gak nyebut nama hero-nya, cok. Bismillah, dengan naikin hero gue yang super duper cantik ini. Nah, aduh, terima kasih S5 yang baik hati. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. Which skin should I use? Karena gue lupa, gue tuh kayak terakhir pakai hero ini. Wih, hero ini gak tuh, aneh banget rasanya, cok. Bentar, apa ya? Udahlah, mermaid aja lah, gak usah bertingkah. Nah, oh my god. Oh ya, by the way, ini gue mainnya pagi buta ya guys ya. Nah, jam 7.58 ya, almost 8. Ya, ya. Bambadamambananananal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 
challenge diri gue tuh kayak gue nggak mau nih, meskipun challenge gue kayak ingin memaksimalkan. Maksimal tuh ya gue tidak melakukan kesalahan gitu, artinya gue tuh berhasil gitu menyelesaikan challenge ini ya guys ya. Sumpah ini hero apa sih gue nyebutnya ya, aduh gue takut banget. Hati-hati ini kalau ini kita nyebutnya gimana ya, kalau nyebut hero ini berdasarkan fisik itu tuh jadinya PC apa ya guys namanya. Jadi ini, aduh gue lupa deh istilahnya kalau kalian ngata-ngatain fisik orang gitu ya, yang gak baik lah pokoknya, bisik-bisiknya gue lupa ya kan. Artinya gue tuh gak pernah kayak gitu. Karena gue tahu rasanya kagak enak ya kan, dikatain tuh dari fisik gitu. Aduh ini sakaratul, loh! Gak liat! Ini kenapa lagi Nani hero lompat-lompat, ya gak tahu juga sih itu hero lompat-lompat apa enggak ya. Nah ini kalau ini nih orang banyak nyebutnya gendut ya kan, parah banget sumpah. Gua tuh gak boleh harusnya ngomong kayak gitu, karena gue juga gendut, jadi gue gak boleh gitu ya. Jauh-jauh dah lu kata gue ya, anak kecil jangan sok keras. Pokoknya yang hero-hero begitu tuh nih anak kecil semuanya ya guys ya. Jangan kamu macem-macem sama orang tua ini. Orang tua, wih rame banget atasnya. Wih tungguin ya Ella, ini gue clear dulu minionnya. Trit, bisa gak kalian nih menepati peraturan ya? Wah gak ada peraturan sih ya kan, tapi tunggu aja lah intinya. Ah elah, jangan mati please, atasnya please, dikit lagi nih gue nih. Loh gila, wah jago banget sih ini ireng tuh kan, ini lebih. Wah ini gue berhasil ngebunuh si ganteng ya guys ya. Olah ini gue nyebut si ganteng aja lah ya kan. Ini dia udah ada ulti gak sih ini si, apa sih istilahnya tuh yang hidupin lagi tuh, yang hidup lagi tuh guys. Ah elah banyak banget istilah yang gue tuh gak tahu. Mbak bukannya gak tahu, gue lupa. Apa ya istilahnya kayak Farame. Ah! Oh no, astagfirullah.
guys. Sumpah guys, itu adalah pertama kalinya ya guys, ya enggak, untung-untung gue belum menyebutkannya dengan lengkap gitu ya. Baru 4 huruf ya, baru 4 suku. Ini apa sih nih hero yang bikin mengebuat gue, ih ini tuh hero-nya curang banget ya. Karena dia bisa nembus tembok, ya enggak bisa gitulah. Oke, turtle, bisa enggak ya? Ih, gue males banget, ini hero-nya yang bikin hidup lagi, gimana? Apa artinya gue nge-ulti gitu kalau dia bisa hidup lagi? Tolongin gue dong, ih gue mati loh. Ih parah banget, beneran deh. Tapi gue gak mati, wah makanya lu jangan main-main dah sama gue dah. Ya aduh, sebenarnya gue takut ngomong kayak gitu tuh ya, ntar gue yang kebantai lagi ya kan. Oh no. Ini lagi lama banget item gue jadi Retridongo ya guys. Uy, ada bendera ini ternyata guys. Gue baru sadar, gue kira yang bendera begini tuh cuma adanya di map M4. Ternyata di kita juga ada ya, gue baru tahu. Aduh, mari kita clear. Semoga aja gue nggak tahu ya. Gue sadarnya gue nyebutin hero waktu yang hero itu tadi doang tuh yang bisa ngidupin lagi. Bukan ngidupin lagi sih, dia kayak bisa dua kali hidup gitulah intinya. Gak bisa core, gak usah maksa. Waduh, seram juga ya. Ini gue harus kayak gimana ya? Ini gue ulti gue nggak. Astagfirullahaladzim, untung gue tuh hampir nyebutin hero tadi. Untung gue baru bilang ulti gue. Widih, gila, jago banget ireng dah, sumpah ireng. Ini kenapa sih gue tuh satu tim sama hero yang gampang banget buat dikata-katain secara fisik gitu ya. Kayak kalian mikir gue gak boleh nyebutin hero, tapi tim gue kayak begini. Kayak si gendut gitu ya, gimana? Gak boleh ya guys ya, ini tuh hanya sekedar challenge ya. Gue tuh gak ingin mengata-ngatai seperti itu ya. Aduh, gue beneran lupa ada apa sih istilahnya ngata-ngatain dari fisik gitu guys. Coba kalian komen di link, apa-apaan sih lu ngambil minion gue ya. Lu tuh kalau belum 5 menit 5 lo, ini gue ngapain recall pertanyaan gue. Astagfirullah, jangan bilang tadi gue nyebutin hero. Ayolah, susah banget sih, astagfirullahalazim. Gue gak bisa gak nyebutin hero. Gue tuh kayak baru ngeh, gue seketika terdiam. Kayak tadi gue bilang nama hero kan barusan. Kayak ya Allahu Akbar, ya Allah tolong gue. Kamu ngapain? Aduh, tolongin gue kek. Astaga, ih ngeselin banget. Aduh, gue harus flicker. Pokoknya gue flicker, bye. Sumpah ini hero anak kecil emang ngeselin banget. Ini gue udah satu kali salah ya. Challenge gue kali ini tuh susah banget. Ya Allah, sumpah bener-bener susah banget ya. Kayak untung yang kalau di tim ini kan gue inget nih, karena mereka nih yang ikonik gitu, sering dikatain secara fisik. Nah, kalau yang dari musuh ini kan gue gak peduli ya. Nah, terus gimana nih? Ini lagi hero. Ini gue lupa nih hero-nya dari mana ya guys. Dari Filipin gak sih? Filipin ya? Wah, gue lupa juga sih. Udah lah. Woy, ya elah. Itu kan. Sumpah gue capek banget nih sama hero yang bisa dua kali hidup. Ayo, ih gimana sih ngejar mereka? Pada ngebut-ngebut banget jalannya. Sumpah, ini hero. Apa sih ya Allah, gue lupa banget istilahnya. Ini hero ini loh yang namanya why not. Oh ya, untuk mempermudah itu kayak biasanya gue. Woi, gak ada yang mau maju ini hero Filipin. Filipin gak sih? Woi, itu life steal apa? Itu life steal apa, masa cuman bloodlust bisa bikin life steal-nya kayak gitu? Gak ada yang beli ini juga. Aduh, I got a bad feeling about this game ya. Astagfirullah, sebenarnya gue udah ada firasat sih dari awal kalau core kita ini gak bener ya. Karena kayak ya gitu, dia tuh season ini tuh sebenernya banyak main mid guys. Tapi kenapa? Gue kira ya, orang kalau banyak main mid gitu kan biasanya mereka bakal pick roam ya. Ya role yang mendekati lah sama role-nya. Tapi gue kaget dia malah nge-pick core gitu. Malah nge-pick assassin, malah nge-pick jungler, malah nge-pick hyper gitu ya. Weh, ini Lolita ulti. Aduh. Astagfirullah, gue nyebutin lagi. Astagfirullah, udah deh gue nyerah banget sama nih challenge. Orang gila, beneran susah banget. Woi, ini challenge-nya apa sih? Gak jelas juga, gue mati. Tuh, kalau sampai nggak mati, gue nggak tahu lagi deh. Gue udah hampir 3 kali, udah 2,5 gue nih ya. Challenge gue tuh udah hampir gagal karena gue udah 2,5 kali.
bukannya hampir gagal sih, udah gagal sebenarnya challenge-nya. Ya nggak apa-apa ya kan, intinya gue tuh astagfirullahalazim. Sabar ya. Kalian bayangin, gue tuh ngebagi 3 fokus. Fokus pertama, fokus gue main pakai nih, main nih hero. Fokus kedua, gue nggak boleh nyebutin nih hero, ya kan, keceplosan aja gue udah gagal. Fokus ketiga, gue harus mengamati tim ini yang aneh banget ya. Actually, especially Link-nya, ya ampun ya. Astaga, kesebut lagi kan? Kan? Gue gak bisa, bener dah. Aduh, please dong. Ih, susah banget. Ya ampun, gak bisa udah ini kalah sih. Aduh, gue hanya menyimak tim ini ya. Challenge gue gagal, mainnya kalah. Ini adalah video yang sempurna ya. Udah gila. Kira ada orang di sini. Woi, ya elah. Gendut malah ditarik. Untung gue belum multi, dasar gendut. Astagfirullah, nggak boleh ya guys ya. Gue baru ingat guys istilahnya body shaming. Ya ampun. Gue beneran baru ingat istilahnya tuh body shaming ya. Nih gendut nih ireng ya kan, nggak boleh kayak gitu. Ini rasis malah ya kan. Maaf ya, siapa sih nicknya? Revi. Maaf ya, Revi. Oke, aduh. Elah. Oke. Kan enak kalau ngegengnya sebiji-sebiji gitu. Kalau rame-rame, ada ini si apa? Si yang bikin hidup dua kali, ya kan gak enak banget nih. Ini udah gua kena loh. Masa gak mati nih? Woi, gendut, kok hooknya gak kena sih? Ah, elah, gendut. Ini gue kayak manggil diri gue sendiri ya, guys. Ya ampun. Tapi gak apa-apa lah, ini hanya challenge satu kali, ya kan? Challenge tuh bukan... Woi. Waduh, gue takut banget nih sama hero. Please, gue udah ingat istilah yang ngata-ngatain dari fisik. Tapi gue belum ingat nih, Faramis nih tuh ada istilahnya yang terkenal. Dia tuh kayak hero apa ya? Dia kan bisa ngehidupin lagi ya. Gue dari tadi beneran berusaha mengingat. Wewewe Franco yang gak loli juga. Astagfirullah, 2 kali tuh nyebutnya. Udah, gue beneran capek. Ini gue, aduh, tar dulu. Gue nunggu, ya ampun, skill 2 gue. Tuh kan, untuk apa? Lantas untuk apa gue hidup gitu ya? Kalau gak berguna tuh mending mati aja gitu loh. Astaga, ya ampun. Udah deh. Gue capek banget sama nih challenge, beneran nih susah banget. Beneran nih susah banget, gue gak bisa. Gue yakin gak gue doang deh, nih semua orang di ML juga kalau disuruh challenge begini gak akan bisa. Mungkin ada ya, tapi persentasenya tuh 0,01%. Saking sedikitnya populasi yang bisa kayak gitu. Sekarang kita ikut rusuh di Lord. Meskipun ini gak akan dapet, gue tetap nekat gitu ya. Kan dah dapat dong. Ya ampun, masa nggak dapat ya kan, satu ke at least ya kan. Aduh jangan ini dong, please jauh dariku. Aduh, ini lagi ada Amon nih. Sakit banget. Sebenarnya harusnya gue tuh bete ya dengan situasi kayak gini, kayak game yang nggak jelas, tim nggak jelas gitu ya. Tapi gue nggak tahu, mungkin karena gue lagi menghadapi challenge ini dan gue kayak nggak apa-apa lah. Soalnya gue kemarin tuh habis win streak, jadi gue kayak ya udahlah gitu kan. Gue pernah lihat quotes kan di TikTok, katanya dewasa itu ketika kita sadar di ML itu nggak ada istilah dark system, itu tuh nggak ada guys. Jadi kayak sumpah. Bener-bener tuh hero, wah gila, ini apalagi dah yang nge-cancel gue dah, gue gak tahu lagi dah. Bener-bener gue gak ada ulti sama tenang-tenangnya, apalagi sih yang nge-cancel gue. Coba kita lihat lagi, yang bisa nge-cancel gue lapu-lapu Farami. Ya, sebutin aja Din semua hero-nya Din. Amon, Clean, lapu-lapu, Farami, Lolita. Udah nih gue remake nih konten, udah gila ya kan. Gue capek banget nih, gue beneran udah try hard loh. Astagfirullah, lihatlah dan bukalah. Baru di challenge, di konten challenge kali ini gue ngerasa gue gak bisa. Karena kayak gue lebih bisa menahan toxic daripada menahan untuk gak nyebutin hero. Karena nyebutin hero tuh kayak udah too basic. Jadi kayak udah terlalu, apa ya guys istilahnya, kayak itu tuh udah terlalu gak bisa, itu tuh udah melekat dari dulu guys. Ya bro.
Aduh, meskipun tadi gue udah banyak banget nyebutin hero-hero gila itu ya, ya tapi gue tetap berusaha untuk berlatih. Tapi kayak aneh aja nyebut ML, maksudnya main ML tapi kalian nggak nyebut hero-nya, like gimana dong gitu loh. Gue juga nggak tahu gimana caranya gue bisa survive lagi di game ini karena ini banyak banget cancelernya. Kayak gue ini sih Farah, astagfirullahaladzim ya Allah, nggak boleh ini sih hero ini yang ini tuh ngeselin banget tuh kalau dia udah ulti tuh udah timnya tuh imun ya kan. Ini udah nih, astaga ini najis banget sih pada pliker mulu, padahal momen gue tuh udah keren banget, kenapa harus flicker, hah? Elah, ngeselin banget sih emang nih hero. Udah tuh, udah gua bukain momennya, udah dapet 2 tuh musuhnya. Masih gak bisa juga nge-lord, bodoh berarti. Nih, gua tahan nih loli monyet nih. Loli doang ya, bukan ini. Gua gak nyebutin. Nih, liat nih si monyet nih. Aduh ulti gua lama banget sih cooldownnya. Ya ampun. Oke. Nih, dapet nih core musuh nih. Lu meskipun winter, lu kan tetap mati ya. Aduh, ini kalau sampai menang sih ke keajaiban 1000 tahun sekali ya guys ya. Gue kira yang dapat si itu guys, apa sih istilahnya, ya ampun gue lupa batu hero apa sih istilahnya. Duh, ntar nih gue greget sama towernya nih ya. Tuh kan nih, YTTA only user Soang yang tahu kalau misalnya Soang ini bisa ngejebol tower pakai pasifnya. Woi, kalian ini jangan ninggalin gua dong. Gua ini perlu TB. Ya walau emang harusnya kayak gini enggak sih? Ya udah tunggu aja gitu. Kenapa ya gua obses banget sebenarnya sama item concentrated energy, because kayak jangka hidup waktu gua tuh lebih lama gitu ya. Aduh, hati-hati. Ada anak kecil ngeulti. Aduh, nih anak kecil tuh nahan ini gua. Ya ampun. Tuh, enggak ada. Gua enggak bisa ngapa-ngapain masa. Ya elah, padahal damage-nya di gua loh. Wah. Tapi kok mereka bisa nge-kill 2? Oh, tapi Fran-nya mati ya, guys ya. Aduh. Wah, gila. Jago juga nih Ireng. Wah, apakah kita akan menang? Gue kayak gak bisa nge-kill tau gak sih dari tadi tuh kayak susah banget. Kayak gue gimana ya tadi, tadi gue mati di sini tuh kayak gimana ya kronologinya. Gue kena ulti Lolita, enggak. Kena ulti Lapu-Lapu, iya. Padahal damage-nya di gue tuh gak boleh mati duluan lah. Intinya kalian lihat nih, item gue seperti biasa full damage. Ini tuh menyakitkan ya. Ini tuh sebenarnya sangat menyakitkan, tapi ini loh, ini anak kecil nih ganggu banget ya. Karena dia tuh bisa nahan skill 2 gua. Dia tuh tamengnya tuh nahan gitu. Jadi it's hard for me gitu ya. Ini mati nih. Ini astaga ya ampun. Astaga ya ampun. Bisa-bisanya gua maju. Aduh, gimana dah? Bisa mati enggak sih? Gua udah enggak ada ulti. Bisa gak mati? Ini Irengnya jago banget dah. Wah, Irengnya jago banget. Gila, cok. Gila, Ireng lu jago banget beneran dah. Aduh, Ireng sarangnya, Revi. Maaf ya, gue dari tadi ngata-ngatain lu padahal lu yang ngegendong game ini. Tuh kan, untuk apa hidup 2 kali kalau tidak berguna? Gue pengen ulti lagi dong, nah. Gitu dong. Gue gak nyangka menang. Don't worry guys, meskipun ini tuh challenge-nya gagal, gue bakal mencoba bikin nanti yang 2 kalinya gitu ya. Because, yang gimana ya, gue ngerasa gue gak boleh gagal dalam challenge. Meskipun ya ini emang susah. Oh iya gila, gue udah WS12 ya kan, makanya gue bilang tadi kalau kalah gak apa-apa karena gue udah WS. Ya gitulah, dewasa itu ketika kalian menyadari kalau dark system itu tidak ada ya guys ya. Alhamdulillah ya guys, kasian juga ya Amonnya. Padahal Amonnya udah jago sih. Tapi tim gue lebih jago lah. Kok Link-nya MVP sih? Demi apa Link-nya MVP? Yeah, tapi damage tetap gue. Kalian lihat, damage gue 40% ya. 40% untuk gue seorang mid lane yang harusnya tuh dikuasai oleh gold lane sama core.
tapi gak apa-apa, gue udah biasa gitu ya. Lihat, bahkan team fight participation gue itu paling tinggi, 81%. Meskipun gue selalu mati dan gue killnya cuma 4, assist gue tuh 21. Gue sama Link cuma beda 0,4, camkan itu ya. Ini gue udah nyebut terang-terangan nih ronnya nih ya. Kapan-kapan deh gue bikin lagi. Soalnya beneran ini nih challenge-nya susah parah bener-bener. Gue gak bisa deh. Ya udah guys ya, terima kasih sudah nonton. See you guys in my next video, bye-bye.